أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani serta orang-orang musyrik tidak akan terlepas dari kepercayaan dan amalan masing-masing sehingga datang kepada mereka bukti yang jelas nyata, iaitu seorang Rasul dari Allah yang membacakan kepada mereka lembaran-lembaran suci terkandung di dalamnya pelajaran-pelajaran dan hukum-hukum yang benar. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi kitab Taurat dan Injil itu tidak berpecah belah melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang jelas nyata. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu akan ditempatkan di dalam neraka jahanam, kekallah mereka di dalamnya, mereka itulah sejak jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhannya ialah syurga Aden, tempat tinggal yang tetap yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Kekallah mereka di dalamnya selama-lamanya. Allah redha akan mereka dan mereka pun redha serta bersyukur akan nikmat pemberiannya. Balasan yang demikian itu untuk orang-orang yang takut melanggar perintah Tuhannya.